Matawang Thailand Batch Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia, salam numismatik, salam subscriber yang aku sayangi. Sawadikap. Sawadikap kapung kap. Masuk pintu keluar tingkap. Sebab aku nak preview Matawang Thailand. So aku cakap Thailand lah kononnya ya. Apa salah ya? Ada bunyi Indon pula. Okeylah, whatever. Okey, untuk preview kali ini aku ada sedikit Matawang Thailand yang aku simpan. Ini pun sewaktu bercuti 2 tahun lepas. Adalah juga baki-baki perbelanjaan yang aku tak tukar ataupun tak deliver pada orang lah. Ada separuh orang waktu nak balik tu dia jumpa orang-orang Thailand, mana yang ada dalam poket dia sebelum kita naik flight. Kita serah ajalah pada orang-orang Thailand. Maknanya untuk diorang kan. Sebab kalau bawa balik pun macam jumlah yang aku tunjuk ni, tukar kat money changer pun dapat berapa sen sangat kan. So leave it bagi kat orang. Serupa juga macam rupiah Indonesia. Aku tak banyak stok. Kalau aku pergi bercuti pun, kadang-kadang aku nak balik, aku serah je lah pada siapa yang ada dekat airport. Okey, aku nak tunjuk. Yang pertama, shilling ni 1 baht. Ya, dekat sini ada tertulis 1 baht. Permukaan gambar pagoda dia dan di muka belakangnya gambar pemimpin dia lah. Dia bukan rotate die ya. Dia memang semua shilling dia dia akan terbalik di muka belakangnya. Kalau pagodanya tegak, bila kita pusingkan, muka belakang dia akan, pemimpin dia akan terbalik. Yeah. Kalau pemimpin dia pun menegak seperti pagoda tu, itu baru rotate die. Satu bat ni semuanya biasa-biasa saja. Tahun aku tak boleh nak expect lah sebab dia tahun pun tulisan-tulisan Thailand. Yang ni besar sikit. 5 baht. Ya, 5 baht gambar pagoda juga. Dan belakangnya gambar pemimpin. Ya, dia serupa begitu juga. Pemimpinnya akan terbalik. Macam tu. Aku rasa memang dibuat begitu kerana ciri-ciri keselamatan lah. Tengok. Ciri-ciri keselamatan lah. Kalau ada yang rotate die tu mungkin palsu ataupun silap. Tetapi yang ini memang dibuat. So aku ada 4 keping, 5 baht. Jadi ada 20 baht lah. 20 baht dalam bentuk shilling. 5 baht kali 4 keping. Ya. Yeah. Dan yang terakhir aku ada sekeping lah wang kertas. Wang kertas Thailand 20 baht, ya. Yeah. 20 baht untuk wang kertas Thailand. Masih baru lagi cantik. Cantik keras, ya. Yeah. Belakang gambar pagoda juga, gambar dia punya apa ni, patung, dan gambar pemimpinnya. Sama silver security edge pun ada, seperti di wang kertas Malaysia. Yang ni 20 baht campur 5 baht kali 4, 20 baht, ada 40 baht. Campur 1 baht kali 4 adalah 44 baht wang, mata wang Thailand. Ya, 44 baht mata wang Thailand. So itu saja perkongsian aku untuk korang bagi mata wang Thailand. Okay, aku tegakkan sikit sebab aku nak ambil gambar. Aku luruskan untuk gambar yang di akhir video. Okey, itu dia. Dan aku mohon yang sebaik korang, pertamanya ucapan terima kasihlah kerana still setia dengan channel Shilling dan Banknote.
Dan kedua, aku ucapkan terima kasih mana yang dah subscribe channel ini. Channel ini sudah menghampiri 150 subscriber. Aku nak target 200 pula. Dengan harapan korang tekan butang subscribe, tekan butang loceng dan teruskan bersama channel Shilling dan Banknote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.